Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai imperative. Nah, namun sebelumnya, marilah kita membaca basmalah. Let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendengarkan pengucapan contoh imperatif dan mengucapkan contoh tersebut, kemudian membaca teks mengenai contoh imperatif dan membuat kalimat mengenai imperatif. Oke. Nah, imperatif adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nasihat atau anjuran. Oke. Contohnya ada seperti ini. Dalam bahasa Indonesia ada bukalah pintu, bukalah jendela, atau duduklah, seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris contohnya ada don't close the door, don't close the door, don't close the door, jangan tutup pintunya. Oke. Contoh yang kedua ada be quick, be quick, be quick, cepat, cepat, ya. Dan ada contoh lagi seperti don't be lazy, don't be lazy, don't be lazy, gitu. Jangan malas. Nah, kata-kata seperti itu ya, yang termasuk imperative. Kalian boleh mempelajari dalam buku kalian yang chapter 7 di halaman 65. Oke. Nah, seperti itu ya, contohnya. Boleh nanti kalian pelajari lagi. Oke. Miss Mida rasa cukup ya untuk contoh imperatif. Oke, tapi Miss Mida ulangi lagi, imperatif itu adalah kalimat yang menunjukkan anjuran atau nasihat. Oke, baiklah dicukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.